A'udhu billahi minash rajim Bismillahirrahmanirrahim Demi Gunung Sinai Dan demi kitab yang ditulis Pada lembaran yang terbuka Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah Demi atap yang ditinggikan, langit Demi lautan, yang penuh gelombang, sungguh azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya. Pada hari ketika langit berguncang, sekeras-kerasnya, dan gunung berjalan berpindah-pindah, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang bermain-main. Dalam kebatilan, perbuatan dosa pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, "Inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka, apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat? Masuklah ke dalamnya." Rasakanlah panas apinya, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan, mereka bersukaria. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, "Makan dan minumlah dengan rasa nikmat, sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan." Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya, dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun. Perbuatan dosa, dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan, dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, Sesungguhnya, kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya, kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang Maha Melimpahkan kebaikan, Maha Penyayang. Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, Engkau Muhammad, bukanlah seorang tukang tenung, dan bukan pula orang gila. Bahkan mereka berkata, "Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu, kecelakaan menimpanya." Katakanlah, Muhammad, "Tunggulah." Sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Ataukah mereka berkata, "Dia Muhammad." Mereka rekanya. Tidak. Merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar, atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi. Sebenarnya, mereka tidak meyakini. Apa yang mereka katakan, ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa, atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka, hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ataukah pantas untuk dia, anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu, anak-anak laki-laki? Ataukah engkau, Muhammad, meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang, ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan yang gaib, lalu mereka menuliskannya, ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya, ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, "Ini adalah awan yang bertumpuk-tumpuk." Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka pada hari itu mereka dibinasakan yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka dan mereka tidak akan diberi pertolongan dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim masih ada azab selain itu tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui dan bersabarlah, engkau, Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sungguh, engkau berada dalam pengawasan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun, dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang.